Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezaki Iskandar, Bupati Tangerang. Ucapkan terima kasih kepada Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK yang telah memberikan CSR kepada pemerintah Kabupaten Tangerang dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Festival Hijau BSD yang ke-17 tahun di tahun 2020 ini. Kegiatan ini dalam rangka mengapresiasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Juni setiap tahunnya. Dengan tema memberdayakan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan, kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk edukasi dengan menggunakan platform online ataupun daring menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan dapat diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya secara reguler. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tangerang, Pak Amir Zaki Iskandar. Yang saya hormati para pimpinan PT Sinar Maslen BSD City, para komunitas atau penggiat lingkungan yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, adik-adik para siswa-siswi yang saya banggakan dan saya cintai. Sudah ke-17 kali festival hijau dilaksanakan oleh BSD City. Hal ini tentunya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Pada festival hijau ke-17 ini, panitia mengambil tema memberdayakan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan. Berbicara ketahanan pangan, alhamdulillah salah satu program unggulan Bapak Bupati Tangerang dari 15 program unggulan, salah satunya adalah berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu Tangerang Berdaulat Pangan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, mari dari sekalian ikuti program festival hijau ke-17 ini yang dilaksanakan oleh PT Sinar Maslen, BSD, dan juga para penggiat-penggiat lingkungan. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua yang ikut kegiatan ini, dan juga nanti bisa kita sampaikan, transformasikan kepada tetangga kita, sehingga kalau seluruh rumah-rumah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, tentunya ini luar biasa sekali manfaatnya bagi kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan Festival Hijau yang ke-17. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kepedulian BSD selama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.